dilakukan penggunaan nomor punggung 17. Langsung saja kita saksikan kick-off babak kedua sudah dilakukan. Nah, kami kira cukup tangguh seorang penjaga gawang Ari Angkat yang berusia 18 tahun memperkuat PSBK. Baru Persikap di tahun 2019 ini seorang Ari merupakan suatu pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah seorang pemain. Tendangan bebas. Ambil ancang-ancang seorang Ade bertindak sebagai eksekutor. Lakukan sudah. Membentur pagar betis yang dibentuk oleh Victory Dairy. Kembali terjadi kembali jantung pertahanan. Sangat berbahaya. Langsung jadi kecepatan. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan. Pandiangan tadi melesatkan tendangan yang cukup kuat. Pengguna nomor punggung 14. Kembali kita lihat terjadi kemelut jantung pertahanan. Cukup tangguh seorang Ade. Ade lagi melakukan penyelamatan. Masih di jantung pertahanan nomor punggung 7. Lewati satu pemain, sayang sekali. Cukup tangguh. Harus mengakui. Harus mengakui ketangguhan. Nomor punggung 18, David Manalemu, maksudnya kepada nomor punggung 11 tadi. Kembali merupakan satu pelanggaran. Terjatuh Edi Kusnandar, pengguna nomor punggung 11, masih mengerang kesakitan. Anwar Pasaribu tadi menutup pergerakan daripada. Kembali tendangan bebas diperoleh anak-anak. Lemparan ke dalam kami kira. Ervan Dalingga melambungkan bola dari ke jantung pertahanan. Tidak begitu berarti. Dihalau saja melalui sindulan Victory Dairy. Sayang sekali. Play on kami kira. Crossing ke depan berbahaya. Nyaris kami kira cukup memberikan soft terapi di jantung pertahanan. Sudah bisa berdiri untuk melanjutkan pertandingan. Sempat tercover tadi. Berbahaya di jantung pertahanan daripada PSBK. Lebih dekat kepada jangkauan penjaga gawang. Bola meninggalkan lapangan hingga menghasilkan tendangan gawang. Kedua pelatih kita lihat begitu cemas. Ervan Dalingga, pemain yang bertubuh kecil namun begitu gesit kami kira. Duel terjadi. Ervan Dalingga pendek saja dari kaki ke kaki, coba diterapkan membangun serangan. Sayang sekali nomor punggung 12 mengcover pergerakan. Berbahaya seorang Iwan, sempat masuk ke jantung pertahanan, berbahaya kembali. Luar biasa. Sangat berbahaya kami kira. Ervan Dalingga tadi maksudnya. Sayang sekali miskomunikasi dua pemain daripada PSBK. Maksudnya kepada Iwan tadi pengguna nomor punggung 9. Terlalu melebar kami kira. Iwan kembali mempunyai peluang. Dua jantung pertahanan mengcover dan mengganggu pergerakan seorang Iwan. Cukup merepotkan jantung pertahanan seorang Iwan yang sudah sering sekali masuk membombardir jantung pertahanan Victory Dairy. Dan informasi dari meja panitia, rekan-rekan panitia, tempat parkir di sebelah sudut. Tolong rekan-rekan panitia pandu masuknya Pak Wakil, karena situasi perparkiran saat ini cukup padat. Biar jangan nanti kewalahan Pak Wakil masuk ke lapangan
Coba boleh ini. Rekan-rekan panitia, tolong dipandu di jalan Tara, arahkan ke Puskes. Tolong kereta kita, rekan-rekan kami tuan parkir, tolong diberikan jalan pertandingan kita lanjutkan. Rekan-rekan tolong ya, bergerak 3 orang ke jalan Tara, kemudian mengarahkannya ke jalan Negreta, Bang. Negreta kita ke sana. Berjalan kecapnya nanti jalan. Terima kasih, pertandingan dilanjutkan. Mari kita lihat Iwan. Pergerakannya yang terlalu sulit kami kira. Diperoleh oleh seorang Iwan. Masih terjadi keberadaan jantung, pertahanan sangat berbahaya. Luar biasa penangkasnya, sayang sekali. Bukakan satu anak-anak Victory Dairy, anak-anak PSPK dari jarak 28 meter, kapten kesebelasan bertindak sebagai eksekutor. Lakukan sudah tinggi saja, terlalu melebar. Di kanan Mister Gawang yang dijaga seorang Ari, kembali hanya menghasilkan tendangan gawang. Berbahaya di jantung pertahanan daripada PSBK. Berpeluang 9 sekarang. PSBK mulai serangan. Berpindah ke sisi kanan, kami lihat PSBK kembali wasit memberikan kesempatan hampir dari tempat yang sama. 4 M Mahadi Pandiangan ambil ancang-ancang pendek, satu persia masuknya salah. Kami kira kembali wasit pergantian pemain. Sepertinya pelatih kesebelasan daripada Victory memasukkan seorang penyerang baru, yaitu Karsa Putra, pengguna nomor punggung 10. Dihalau saja, berdiri bebas. Emosional yang cukup dekat melalui olahraga sepak bola hingga menurunkan bakatnya kepada anaknya sendiri, pengguna nomor punggung 12, masih berusia 17 tahun. Yang lainnya kami kira berbahaya kembali di cover 2 pertahanan daripada Victory Dairy. Cukup merepotkan jantung pertahanan Victory dari serangan-serangan yang dibangun oleh PSBK. Sudah dilakukan pendek saja kepada Napik Manalu. Lemparan ke dalam, lakukan sudah. Masuknya kepada Lian. Victory cukup baik. Luar biasa umpan masuknya melebar kepada nomor 27 Victory Irfan. Sayang sekali hanya menghasilkan si Fatun Sotori. Yang keluar adalah Donald nomor punggung 5 dan yang masuk adalah Chandra nomor punggung 12. Pelatih daripada Victory menggunakan seorang stopper dengan memasukkan gelandang nomor punggung 12. Dihalau saja melalui sendulan tadi, berbahaya kami kira. Oh,
Rian sudah berada di depan untuk membantu memberikan umpan kepada Iwan. Jika pergerakan seorang Iwan tadi pangkal offside. Sekarang kita lihat kembali Victory Anwar Pasaribu, Chandra pemain yang baru masuk coba melebar crossing sayap kiri tadi maksudnya begitu tangguh seorang. Rampungkan saja seorang lagi ke depan. Berbahaya kita lihat sekarang. Victory dari membangun serangan sayang sekali. Harus mengakui ketangguhan nomor punggung 14 adalah Roy Bancin. Berbahaya nomor punggung 10 di cover 3 pemain. Mengganggu pergerakan cukup merepotkan bagi seorang nomor punggung 10. Berbahaya. Bukan satu pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 10. Tiga pertahanan menghalau pergerakan nomor punggung 10. Kembali kita lihat anak-anak Victory menerangkan bola-bola pendek. Berbahaya Iwan. Kembali Iwan langsung. Berbahaya sekali. Apabila seorang Iwan mempunyai peluang untuk melakukan tembakan, cukup membahayakan di atas kami kira. Luar biasa. Kembali Victory dari membangun serangan nomor punggung 10. Salah komunikasi dua pemain. Victory berpindah ke sisi kanan nomor punggung 7. Buah misalnya keluar oleh pemain daripada Victory. Kembali kita lihat nomor punggung 10 sudah berpindah. Berbahaya kembali terjadi kemenangan di pertahanan Victory dari. Sayang sekali. Mesti seorang diri di jantung pertahanan. Cukup santai kami kira. Berbahaya nomor punggung 10 masuk di jantung pertahanan. Disundul saja. Penyelamatannya cukup gemilang. Yang diperagakan seorang Ari. Crossing lagi depan. Berbahaya. Dekat peluk mesra saja. Iwan berdiri bebas di sana. Dibayang-bayang oleh salah satu pemain daripada Victory Dairy. Menghalau pergerakan seorang Iwan. Victory Dairy. Nomor punggung 15 maksudnya. Cukup tangguh. Seorang adik di jantung pertahanan harus mengakui ketangguhan seorang adik penyerang-penyerang daripada Victory Dairy. Adik angkat. Sulit sekali sepertinya penyerang-penyerang. Kembali kita lihat Rian sudah berpindah kembali di jantung pertahanan sekarang dia. Coba bertukar posisi dengan Roy Bancin. Angkat bola seorang Roy Bancin. Terjadi kemelut. Dihalau saja. Tidak ada pemain daripada PSPK di depan kan kira. Victory Dairy dari sisi kiri coba bergerak tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSPK. Iwan yang ditunjuk sana sayang sekali. Pada pengguna nomor punggung 10 masih di dalam pertahanan berbahaya. Namun dapat dibayangkan oleh seorang adik pergerakan nomor punggung 16. Sayang sekali.
Serangan yang dibangun Victory Dairy di babak kedua. Rian di jantung pertahanan sepertinya. Dorongan lakukan salah seorang pemain daripada Victory Dairy. Ambil ancang-ancang sepertinya Roy Bancin. Di mana tendangan Roy Bancin melalui tendangan kaki kanan begitu keras kami kira. Langsung saja Roy Bancin terlalu melebar di kiri gawang yang dijaga seorang. Kembali PSPK. Dan lihat Iwan yang sudah berpindah ke sisi kanan di sana. Crossing ke depan, sayang sekali. Melambungkan saja bola ke depan, nomor punggung 10 Alex. Otak-atik lewati satu pemain, pendek saya cukup baik, nomor punggung 10 sekarang mampu direbut oleh seorang David, pemain daripada PSBK, berbahaya di jantung pertahanan daripada Victory Dairy. Nomor punggung 18, sayang sekali tendangan pecah mata yang dilepaskan. Ervan Dalingga, pengguna nomor punggung 7 daripada Victory, pemain yang masih berusia 15 tahun. Kali ini mengisi sekuat daripada Victory. Tuan yang sudah berpindah ke sisi kiri. Hampir di semua lini kita lihat pengguna nomor punggung 9 Alex. Rosi berpindah ke bahaya. Batu Kerbo pendek saja Rian kepada Sumani tadi maksudnya. Sayang sekali Victory menguasai bola sekarang. Tarsa tadi dihalau saja ke depan, masih di jantung pertahanan daripada Victory. Jimmy Prayoga lemparan ke dalam, triple bola daripada kaki seorang terimbang serangan, pendek saja Ervanda Lingga, terjatuh seorang Ervanda, cukup baik Ike Sihombing, dihalau saja oleh seorang Rian Angga, dia berani ke depan, berbahaya jantung pertahanan daripada, disalau saja bersihkan oleh kita ke lapangan hijau Desa Pasi. Berbahaya pergerakan nomor punggung 15 di depan. Harus mengakui ketangguhan seorang hari. Para penonton sudah. Selamat datang Pak.
semakin sore semakin meriah kami kira pertandingan grand final pada sore hari ini. Unggulan untuk PSPK. Oh, sudah. PSBK semakin menemukan kepercayaan dirinya kami lihat. Pengguna nomor punggung 4 sekarang sudah dihadiahi kartu kuning. Victory begitu kelelahan di jantung pertahanan. Kalau pergerakan-pergerakan penyerang daripada PSBK salah kontrol kami kira. Wasit terlebih dahulu umpan yang diberikan tidak hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSBK. Lakukan sudah. Menit waktu normal sudah bergulir di babak kedua. Kedudukan sementara masih 2-0 keunggulan untuk PSBK. Skill individu yang diperagakan oleh seorang Roy Bancin menjegal pergerakan dua penyerang daripada Victory. Sayang sekali terlalu lemah. Disapu bersih oleh Ade. Berbahaya. Nomor punggung 9 sekarang meringsek masuk jantung pertahanan. Hanya dikapur satu pertahanan daripada Victory ini. Sayang sekali di sudut kiri. Bahaya. Nomor punggung 3 berdiri di bawah sana. Masuknya depan siapa? Nomor punggung 3 melebar ke sisi kiri. Nomor punggung 11 sekarang kotak atik lewati satu pemain. Luar biasa. Terus ke depan. Berbahaya. Beruntung masih ada Jimmy Prayoga yang berada di jantung pertahanan. Kembali terjadi kemelut. Kesempatan kembali diraih oleh anak-anak PSBK. Jauh ini kita lihat itu gesit dan arti serangan-serangan yang dibangun PSBK di babak yang kedua ini. Kita lihat sekarang Victory Dairy cukup kelelahan. Bupati suatu pelanggaran lagi seorang nomor punggung 11 Alex. Bek tangguh dari para PSBK. Tendangan bebas. Lakukan sudah crossing ke depan. Iwan di sana. Jimmy Prayoga di jantung pertahanan. Kembali anak-anak PSBK nomor punggung 18 Iwan. Pendek saja maksudnya kepada nomor punggung 18 kembali tadi. Kembali merupakan Terry. Sandro pendek saja kepada Alex kami kira. Dihalau saja terlalu lama. Sepertinya cukup kebingungan penyerang-penyerang daripada Victory. Tandukan yang dilepaskan Karsa masih terlalu lemah kami kira. Pengguna nomor punggung 10 Bahaya. Nomor punggung 9 penyerang yang sangat agresif. Victory Dairy nomor pemujaan Karsa coba masuk dari sisi jantung pertahanan. Kita lihat luar biasa. Masih sekarang Victory Dairy ke pertahanan. Walau sudah terjungkal seorang Ade dapat menghalau bola. Mengcover dua penyerang gerakan. Penyerang-penyerang daripada Victory mereka harus mengakui ketangguhan seorang Ade kami kira. Victory Dairy Ervan Dalingga sudah berkarsa. Luar biasa seorang Ade lagi. Karsa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ikesi Homping kotak atik lewati satu pemain. Berbahaya. Sayang sekali hanya seorang Karsa yang berdiri tepat di depan gawang. Terlalu tinggi dari
melesarkan umpan. IG si Omni berdiri bebas di sana nomor 18. Tahanan berbahaya. Sayang sekali. Terlalu lama bagi kita. Terlalu banyak. Berarti tiga pemain sekaligus. Kembali terjadi kemudian jantung pertahanan. Evan Dalinga. Evan Dalinga. Kembali Evan Dalinga. Crossing ke depan. Begitu Tang harus mengakui ketangguhan seorang Ade. Menghalau. Mesti sudah di depan. Sempurna sekali kami lihat umpan yang diberikan Iwan tadi. Luar biasa, lolos kami kira dari perangkap. Pengguna nomor punggung 9. Crossing ke depan tinggi saja. Luar biasa. Malam Edi Kusnandar, pemain Persipura Jayapura, sengaja ditransfer oleh manajemen daripada PSMK. Kembali anak Victory membalas serangan dari sisi kiri tadi. Play on kami kira. Ari angkat sebagai penjaga gawang. Kan saja bola ke depan. Kembali terjadi kemenangan. Karsa berdiri bebas. Dibayang-bayang oleh nomor punggung 10 kami kira. Merupakan suatu pelanggaran kembali yang dilakukan oleh pemain daripada PSBK. Peluang kembali tercipta. Tendangan bebas sudah dilakukan. Wasit belum memberikan instruksi. Berbahaya. Kembali Hari melambungkan bola. Victory Dairi dari sayap kanan coba bergeser seorang pemain lewati satu pun cukup berbahaya. Kami kira apa yang terjadi? Kembali Rian melakukan penyelamatan di jantung pertahanan Victory FC. Salah komunikasi dua pemain kami kira. Nomor punggung 11 maksudnya kepada Iwan, lebih dekat kepada jangkauan penjaga gawang Winto Siburian. Victory ke sayap kanan nomor punggung 7 adalah Evan Dalinga. Berbahaya. Kotak kaca lewat tiga poin. Berdiri bebas. Sayang sekali. Sepertinya bola wasit adalah James nomor punggung 14 dan Daniel nomor punggung 13. Sementara dari PSBK yang keluar adalah pergantian pemain daripada PSBK. Yang keluar adalah Jumadi Pandiangan punggung 13. Tercukupi dengan marga saingnya, namun bagi dirinya di mana saja dia sudah cukup. Tendangan bebas langsung saja lesar ke sana. Tendangan melalui kaki kanan. Crossing lagi di depan. Apa yang terjadi? Sepertinya bola terlebih. Berbahaya kembali jatuh pertahanan. Sayang sekali. Victory Dairi yang sudah ketertinggalan 2 gol coba membangun serangan kembali. Iwan Fulalu berbahaya kami lihat. Iwan seorang pelatih
kepada panitia. Yeah,